saya sebagai keluarga di Barat Day menyampaikan terkait pelecehan seksual yang dilakukan oleh wali kota Langsa, Bapak Asman Abdullah. Jadi selama 9 tahun untuk Kulit Pinang wali kota Langsa, Bapak Asman Abdullah, banyak masyarakat-masyarakat kecil yang dicampur. Karena melanggar syariat Islam. Mereka pelanggar-pelanggar ini terutama pelanggaran mesum. Kita patut apresiasi kepada Bapak Wali Kota, tapi beliau menjalankan syariat Islam. Demi tegaknya syariat Islam ini aja. Namun kita sayangkan, ketika oknum ajudan-ajudan Wali Kota sendiri diduga ditangkap mesum oleh massa, tapi mereka tidak ditindak dan tidak dicampur dengan berbagai macam cara dan alasan. Bahkan ada yang disuruh lari ke Medan. Selanjutnya banyak juga pejabat-pejabat Pemko Langsa yang ditangkap massa diduga mesum. Mereka juga tidak ditindak dan tidak dicampur dengan berbagai macam cara dan alasan, mereka tidak ditindak. Jadi ini sangat kita sayangkan. Jadi selama ini Dinas Syariah Islam di Langsa ini hanya mencabut, menindak masyarakat-masyarakat kecil, tapi tidak melakukan tindakan, tidak mencabut para pejabat yang melanggar syariat dan juga keluarga-keluarga pejabat. Jadi ini sangat kita sayangkan. Seolah-olah jadinya Dinas Syariah Islam ini hanya berlaku untuk masyarakat kecil, tapi tidak berlaku untuk pejabat dan keluarga pejabat. Kalau memang keberadaan Dinas Syariah Islam ini hanya untuk menghukum masyarakat kecil, lebih baik dibubarkan saja atau ditutup, karena ini meresahkan dan zalim. Jadi saya selaku ketua di Kediri Barat meminta kepada penegak hukum, terutama Dinas Syariah Islam, untuk mengusut dugaan asusila mesum yang dilakukan oleh Pak Wali Kota Langsa, Bapak Usman Abdullah, sesuai dengan pengakuan ini.